Okay, sekarang ini si praying mantis lagi mau dikasih makan. Dan ini dia udah lihat apa pasti sebentar lagi mau tek langsung makan. Jadi dia gerak-gerak kayak gitu terus langsung tek gitu. A few moments later. Apanya? Dia udah lihat, pasti udah lihat. Ah, kan udah. Bye. Makan langsung. Ya ampun, kamu teh, ya ampun, bau apa? Praying mantis, praying mantis. Ini teh hari ini udah dikasih makan dua kali dan dua kali ini sama lebih nggak diapa-apain, langsung dia tek langsung makan. Ya bagus lah ya. Ya udah tuh. Kita lihat dari sisi sebelah situ seperti apa dia makannya. Nyam. Ya ampun, kepalanya kayaknya udah gak ada deh. Tuh lihat. Dimakan. Hancur kepalanya dong. Gile. Tuh lihat. Ya ampun. Dimakan semuanya nih. Terus masih gerak-gerak deh tuh. Belang itu. Ngeri deh. Nyam. Ih, mulutnya serem banget sih, Bib. Iya, emang. Mulutnya emang kayak gitu. Ih. Mulutnya tuh ada yang ke samping, ada yang ke atas ya? Iya. Ih. Giginya tuh ada banyak ya? Iya ya? Iya. Keren. Ininya udah jadi ya? Iya. Akhirnya cuma dijepit aja pakai ginian ya? Ini dia nggak akan bisa keluar ya kalau udah ditutup ya? Udah. Ini ada persediaan berapa ekor? 3. Kalau dia mau lagi, tinggal dikasih makan. Tadi nyarinya sama mbaknya Libi. Oke. Tadi karena kalau Libi nyari sendiri cuma dapat satu. Begitulah cerita cara merawat praying mantis. Ya udah. Ini Libi kasih taunya buat kalau kalian dapat praying mantis adult ya, yang udah dewasa. Kalau enggak masih ada lanjutannya lagi karena ini kan udah dewasa. Adult size. Kalau masih yang remaja gitu, itu kan belum ada sayapnya. Dia bakal ganti 2 atau 3 kali lagi gitu. Ganti kulit gitu. Nah, buat ganti kulit Libby masih belum tahu caranya gimana. Tapi pasti Libby lihat terus dia udah gitu. Oh ya udah. Berarti dia lagi ganti kulit gitu. Oke. Okay. Bye.